ngapain di sini? Lu dari mana? Ya gua dari di sini jagain parkir. Parkir? Iya. Oh, lu kerja parkir? Iya. Lah. Lu masih di Mayoran emang? Ya, masih lah. Emang kenapa? Betah amat tuh di Mayoran, buset. Iya dong, secara gua udah kerja di Mayoran. Lah, emang kerja bertahun-tahun lu dapet apaan? Bukan tentang apa yang gua dapet, cuy. Tentang cara gua bersyukur. Ya lu sendiri udah dapet apa ya tukang parkir? Iya juga ya. Gua gini-gini aja. Kerjaan gua cuma tukang parkir doang. Aduh, enak ya lu kerja di Mayoran ya. Mayoran perusahaannya jelas, layanannya jelas, fasilitas-fasilitasnya juga jelas. Maksudnya fasilitas apaan? Fasilitas dari segi perusahaannya, dari segi strategisannya, ada masjid, ada kantin, gajinya udah jelas, bulannya jelas. Pokoknya lu kalau kerja di Mayoran enak deh, jamin deh. Apalagi kalau misalnya lu berprestasi, kali lu akan naik pesat, percaya. 2 tahun kemudian. Alhamdulillah, layaknya saya diterima di PT Mayoran Indah. Betul juga ya, kata bagus, Mayoran itu banyak fasilitasnya. Dari segi keamanan, kesehatan, tempat parkir yang luas, operasi bersama, kantin, tempat ibadah. Bukan saya kerja di Mayoran, saya banyak mendapatkan ilmu, teman-teman yang baik, serta saya juga dapat mencukupi kebutuhan keluarga di rumah. Terima kasih Mayoran, memang luar biasa.